bercanda. Soalnya jawabannya apa? Menjelang lebaran, banyak orang... nitip. Bodoh amat! Apa urusannya? Dari mana datangnya jawaban ini? Pak, emang setiap orang mau mudik tuh nitip sendal, nitip helm gitu, Pak? Rumah pun ditinggal biasanya dititipin ke security, ke amanah. Saya nitip rumah ya, saya pulang kampung. Di kota biasa, wajar seperti itu. Kalau ada tetangga yang gak mudik, nitip ke tetangga. Tolong nitip rumah ya, diawasi saya mau mudik seminggu. Kalau satu komplek tuh mudik semua, nitip siapa? Ada petugasnya pasti. Petugasnya mudik? Emang petugasnya lebaran? Pasti ada gantian. Saya dulu lama jadi kepala sekuriti. Tahu, gak semua mudik. Tapi dan seidentik iya. Apa nitip itu sama lebaran, Pak? Seidentik. Karena identiknya mudik bareng-bareng pergi itu ya saat lebaran. Kalau hari ini biasa nggak bakal bareng orang satu kampung. Oke, baik, selanjutnya berarti kita lihat masih belum ada yang bisa menjawab. Belum ada yang berhasil pecah telur nih. Dua okay. Mendatar. Silakan Timbe. Oke, dua mendatar. Kita lihat di sini ada 7 kotak huruf A di kotak yang ke-6. Dan soalnya adalah? Nah, supaya aman. Nih, supaya aman. Uang dan barang berharga disimpan dimasukkan ke dalam? Dimasukkan ke dalam. Di dalam pakaian kan kalau diambil orang ketahuan. Dimasukkan ke dalam. Ayo bar, jaminan. Ayo jaminan. Dimasukkan ke dalam jaminan. Ya mah tinggal ayubar aja. Jaminan, jaminan. Jaminan, Pak. Jaminan, Pak. Jaminan. Ada apakah yang menjamin untuk menjaganya. Ya, supaya aman uang dan barang berharga disimpan dan dimasukkan ke dalam jaminan. Apakah itu jawabannya? Bukan. Bukan itu, silakan Tim A. Kalau saya nih kayaknya di dalam tahanan aman nih. Tahanan, gak ada yang ngambil. Iya benar. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Yang ngambil juga gak bisa dibawa keluar. Yang ngambil gak bisa keluar juga. Apakah supaya aman uang dan barang berharga disimpan dan dimasukkan dalam tahanan? Bukan. Jawabannya? Salahnya apa gitu. Proses sidangnya gimana? Nih, supaya aman uang dan barang berharga disimpan dan dimasukkan ke dalam... ingatan. Aman. Yeah. Pak, tolong dijelaskan deskripsinya, maksudnya dimasukkan dalam ingatan, jejelin di kepala gitu atau apa nih, Pak? Anda ini orangnya apa ya? Masa bisa di uang dimasukin ke ingatan? Iya, makanya tolong dijelaskan maksudnya apa nih, Pak? Ingatan, ingatan tidak menjadi keamanan. Keamanan. Misalnya nih, saya taruh uang saya di sini. Hah? Saya ingat uang saya di sini. Cepat-cepat diambil, cepat-cepat. Ambil, set, set. Saya ingat uang saya di sini. Apakah aman? Ah. Tidak, dong. Saya tanya. Apakah ini sangat berharga buat Anda segini? Nyopet, nyopet. Tadi, 100.000, 100.000, tadi 100.000. Enggak, nyopet, nyopet. Pak, saya ingat. Di dompet saya ada duit. Ingat, ingat, ingat. Saya jalan-jalan nih. Copet. Jalan, copet. Copet. Siapa yang copet, ayo. Yang antara ketiga ini siapa yang mengambil dompet Anda? A, Mamat, B, Wawan, C, Budi. Bukan. Ayo. Siapa yang copet? Tarik belakang. Saya nggak ingat, Pak. Nah, tidak Anda masukkan. Dia nggak tahu, bukan nggak ingat. Dia, Pak. Nggak, lu rasis lo berarti lo. Kenapa? Kok nuduh gue, tiba-tiba harus ke gue? Kan wajahnya paling pas. Padahal nggak ada lo. Lebih baik Anda buktikan Anda gelidah. Ini saya... sarankan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Tadi pertanyaan bukan karena ini. Saya ingat tapi tetap hilang. Berarti tidak aman. Berarti tidak aman. Berarti tidak aman. Makanya, karena uangnya Anda masukkan ke dalam dompet. Iya. Iya kan di dalam dompet. Yang nggak aman dompetnya. Kenapa? Bang, bang. Karena dompetnya tidak Anda masukkan dalam ingatan. Tapi betulan Bang, dompet Abang mana Bang? Betulan. Ada Bang gue. Pak, apa nih? Pak, hilang beneran Pak. Terima kasih Pak. Ya Allah. Satu. Satu nukik. Sehari-hari pasti Anda pernah dengar. Yang bisa bersuara. Demian. Oh bisa, oh, bisa. Meong. Saya bisa, saya bisa. Coba Demian. Meong. Saya bisa. Demian, Demian. Demian. Oke, jawab. Aduh, Demian. Masuk akal. Masuk akal. Bisa, buktinya bisa. Buktinya bisa. Namanya orang kemasukan pasir, biarin aja. Pak, tolong jangan tulis Demian, Pak. Ingatan saya sudah bagus tentang Demian, kenapa tiba-tiba ingatan saya ngeong, dia bisa ngeong. Orang pilihannya jangan diganggu dong.
yang bisa bersuara ngeong. Demian, apakah itu jawabannya? Memang bisa, tapi bukan itu jawabannya. Oke, tim B silakan. Yang bisa bersuara ngeong sering. Karena ngeong tuh biasanya enggak cuma sekali, Pak. Ngeong, 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 ngeong. Enggak ada, kucing enggak ada. Ngeong. Pasti sering. Pasti lebih dari dua kali. Pasti lebih dari dua kali. Ayo. Ngeong, 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 ngeong. Nah, masih sering. Dompet kepala dompet. Dompet dong. Wah. Mana, Pak? Jawabannya sering, kita lihat. Yang bisa bersuara ngeong sering. Sering. Sayang sekali bukan itu jawabannya dan ternyata jawabannya adalah yang bisa bersuara ngeong. Kalian. Aduh gimana mbak? Begini, ya? Begini, gini. Coba Pak, bagaimana tadi pertanyaannya? Yang bisa bersuara ngeong. Nah itu Bapak juga bisa. Kenapa hanya kalian? Hah? Apakah Bapak tidak termasuk kalian? Iya, apakah Bapak? Ketika kalian berarti ada yang tidak bisa. Siapa yang tidak bisa sekarang? Enggak bisa. Kalau kalian itu berarti semua bisa. Enggak karena dong. Di mata saya selain saya adalah kalian. Berarti Bapak tidak bisa dong? Di mata Anda, selain Anda kalian. Berarti termasuk saya kalian. Bisa juga. Kalian gimana ya? Gimana cara menjelaskan ya? Dari tadi kita ngeong-ngeong memang. Oke, 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 oke. Begini. Anda bisa ngeong? Bisa. Oh, bisa. Anak-anak. Anak-anak. Ya. Apa itu? Sapi. 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 Cap, 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 cap. Apa itu? Apaan tuh? Anak cadel. Anak cadel. Binatang apa? Binatang apa? Anak cadel. Ayam. 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 Ini gak cia-cia. Kukuruyuk. Kukuruyuk. Par. Cep, cep, cep. Cia-cia. Cia-cia. Tuh ayam mau kemana cia-cia. Lalu udah waktunya cia-cia. Kucing. Enggak ada ngeong. Kalian. Bapak ya. Pernah sekolah enggak sih, Pak? Gini. Anda harus bisa membedakan ya kalau mu itu yang suaranya mu itu sapi. Yang suaranya ngeong itu kucing. Tapi yang bisa bersuara mu apa cuma sapi? Kalau sampai Anda nganggap yang bisa suara mu cuma sapi, ya. Itu guru berarti bisa disebut sapi. Gak bisa bersuara mu, itu kan bisa. Bapak bisa ngeong gak? Bisa ngeong. Bapak bisa ngeong gak? Gak tau, cep, 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 cep. Oke. Baik, masih ada dua soal lagi, silakan selanjutnya. Tujuh mendatar, yang singkat-singkat saja. Tujuh mendatar ada empat kotak huruf A di kotak yang kedua dan soalnya adalah... Dia. Masalah fauna. Tahu kambing? Tahu. Ini tentang fauna ya. Selain di gulai. Kok ilah masuk fauna kan makanan itu baru. Iya, kuliner Pak, kuliner. Kuliner dong. Kan kambing. Kambing kan fauna. Kalau fauna kan masih hidup Pak, kalau sudah masak itu maksudnya kuliner. Kambing itu. Maksudnya caranya Pak itu kuliner. Selain digulai, ya. Kambing bisa diolah menjadi sate. Harapannya sate. Kambing bisa diolah menjadi jadi satu. Iya, diolah jadi satu. Diolah jadi satu. Satu. Kumpul sama santan. Dari satu kumpul sama santan, kumpul sama santan, ngobrol sama merica, dan kumpul dari satu Pak. Biar dia bersatu padu. Yes. Bisa selain kita jadi kunci. Gulai. Selain di gulai, ya. Kambing bisa diolah menjadi satu. Satu, iya. Itu jawaban. Satu piring, satu buka. Oke, tim A silakan. Itu menjerumuskan itu, tim A. Oke, tim A jawabannya? Menjadi capek. Capek. Kambingnya capek. Capek habis ngolah kambing. Iya benar-benar. Jadi capek, oke. Kambing diolah. Selain digulai, kambing bisa diolah menjadi capek. Capek. Aduh.
Aduh, jadi apa dong, Pak? Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. Lontong, Cak, lontong, jawaban gak benar. Tadi Bapak bilang ke selai gak digulai. Kenapa gulai dibawa-bawa? Kalau harus diolah jadi lagu. Saya tanya, kambing bisa gak diolah jadi gulai? Bisa. Bisa. Bisa.